Assalamualaikum, mana cah malam ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Ok, alhamdulillah bertemu kembali dekat channel aku kali ni. So malam ni aku nak buat satu video pasal masalah yang sering ataupun yang selalu orang pakai lampu zipat ni hadapi. Dan mereka selalu tanya aku dekat video-video aku sebelum ni yang aku pakai lampu zipat ni. Soalan yang banyak tanya aku, bila pakai lampu ni berkelip tak? So aku cakap lah tak berkelip sebab aku tak kenal lagi benda tu. Lepas dah dekat sebulan aku pakai lampu zipat ni, lalah aku pun kenal masalah lampu berkelip tu. Aku jadi pelik. Maksud dia common, benda ni macam common, macam benda yang selalu terjadi dekat orang yang pakai lampu zipat ni, lampu bukan berkelip. Tapi masa awal-awal aku pakai lampu zipat ni tak berkelip. So benda ni kenal 2-3 hari, 2-3 hari ni aku kenal benda ni. So nak jadikan cerita, aku pun check lah aku punya motor ni. Aku try on. Apa benda ni tengok? Lampu tak ada berkelip langsung, memang tak ada. So masa aku tengah bawa motor malam, okay, apa benda tengok kat video ni pun asal apa pasal ni, lampu aku dia jadi berkedip sikit-sikit. Tengok dekat fender rotor tu, kamu tengok lama-lama dia macam ada berkedip. So aku dah pelik sebab motor ni, lampu zipat ni aku dah buat direct current, so memang takkan ada isu pasal lampu berkelip ni. Okay, tu satu. Macam pun boleh tengok meter ni dia tak berkelip sebab yang ni bukan direct current, tapi lampu zipat ni aku pelik eh, buat direct current tapi berkelip. Mungkin yang ni yang dia boleh tanya aku, lampu zipat berkelip ke tak, lampu zipat berkelip ke tak. Lalah kena kat aku sendiri lampu zipat ni berkelip. Tu aku dah pelik lah. Okay, apa boleh tengok. So nak jadikan cerita, kebetulan aku pakai CDI BRT. Bila malam nyala lampu biru ni, aku rasa ada lampu biru nyala. Sekejap boleh tengok. Okay, tu lampu biru tu nyala. Lampu biru tu dia bagi tahu bateri aku dah kong. Okay, so aku boleh monitor aku punya bateri dekat CDI BRT aku ni. Tu kelebihan CDI BRT aku lah. Tu aku pakai bateri Koyoko. Test buka tu. Tu masalah dia. Bateri dah kong. Bateri dah kong ni mungkin satu punca yang buat lampu zipat aku jadi berkelip-kelip tu. So nak jadikan cerita, aku pun belilah bateri baru. Dah lah tengok Raya Cina. Raya Cina kedai tak buka. Aku beli brand Amaron. Tak apa, aku try pasang dulu, kita tengok. Buka apa? Buka bateri dulu, sama ada jadi berkelip ataupun tak jadi, kita tengok lagi. Aduh, masalah juga pakai zipat ni. Okay, aku dah cabut bateri Koyoko aku dekat motor aku ni. So apa boleh tengok, aku punya bateri ni 24/3/2018. So boleh kata dekat 2 tahun ke 3 tahun dah bateri aku pakai ni. Mungkin dah sampai masa dia untuk servis. Dah merah lah. So bateri ni memang dah kong lah senang cerita. So aku pun beli bateri brand Amaron. Tak tahulah apa pernah dengar ke tak pernah dengar brand Amaron ni, sebab aku sekarang ni pakai bateri brand ni dekat aku punya Aita pun dah dekat 3 tahun. Brand Amaron ni aku pun first time baru tahu Amaron ada bawa keluar bateri untuk motor juga. Sebab siapa pakai Aita mungkin hampa dah tahu lah, brand Amaron ni memang famous lah untuk Aita punya. So hampa boleh tengok lah bateri sebelum ni dengan bateri yang aku pakai baru ni. So Yamaha SC sebenarnya, SC V1, dia punya bateri macam ni. Aku tunjuk kat hampa. Ni warranty card yang aku dapat. Okay, so inilah bateri SC V1, bateri SC V2 ataupun Y15 pun pakai benda yang sama. Beza dia, SC V1 dia punya bateri panjang. Bateri dia panjang. Yang ni bateri dia pendek. Tapi boleh pakai, cuma aku tak tahu beza dia dekat mana. Okay, yang ni YTZ 5S VS.
Yang ni ETX 5L untuk Yamaha SCV1. Tapi ada kod dia. Aku tak ingat. Nanti aku letak dekat description kod untuk SCV1. So bateri SCV1 dia panjang, SCV2 pendek. Yang ni Koyoko. Aku nak beli Koyoko tapi Koyoko tak jumpa yang apa, kedai jual Koyoko ni. Jadi terpaksa lah aku beli yang brand Amaron. Tapi aku rasa Amaron ni pun dah cukup padu. Mungkin lah sebab aku pakai kat kereta aku tahan lama. Lagi satu yang kereta dia pun ada apa, ada monitor bateri. Cuma yang ni tak ada untuk motor, untuk monitor bateri. Okay, so aku akan pakai bateri ni. Kita try pasang tu. So nanti aku akan pakai bateri baru ni. Aku akan tulis lah macam hari ni berapa bulan untuk aku monitor bateri ni dah berapa lama aku pakai. Macam aku tulis yang sebelum ni lah. So hampa pun kena buat macam ni kak. Kalau hampa tukar bateri baru, hampa lebih bagus lah tulis tarikh hampa tukar bateri tu dekat bateri baru. So hampa boleh tahu lah dah berapa lama hampa pakai bateri bateri motor tu lah. Okay, kita try pasang. Okay, aku dah pasang bateri baru dekat motor aku ni. So apa boleh tengok tapak SCV1 ni, tapak bateri SCV1 sebenarnya dia dalam. So sebab tu bateri panjang ni dia boleh masuk. Okay, so bateri yang lama tu pun boleh masuk tapi dia dekat atas tu dia ada takok. Okay, so tu satu je nak beritahu kan apa. Kalau aku pakai bateri ni tak boleh nak monitor apa percentage bateri ni. Tapi sebabkan aku pakai CDI BRT, so aku boleh monitor sama ada bateri ni dah nak habis ataupun belum. So tu kelebihan CDI BRT lah. Even aku dah tak pakai yang Koyoko. So kita tengok. Kita on loose switch. Okay, lampu biru nyala. Okay, lampu biru dah tak nyala. So tanda dia bateri problem. Lampu N pun terang. Okay, try start. Tadi nak start tadi nak start susah sebab tak ada bateri. Starter tengok. Okay, senang start. So kita tengok lampu zipat ni pula. Okay, memang tak ada berkelip lah lampu zipat eh. So memang bateri yang problem. So hampa tanya aku yang pasal lampu zipat berkelip tu. Mungkin punca lampu zipat kita berkelip, aku rasa sebab ni lah bateri kong. Mungkin hampa tak pakai bateri Koyoko, so tak boleh nak monitor kan. So hampa ni tak tahu bateri tu dah kong ataupun tak. So hampa tengok dah tak berkelip. Kalau yang nak tahu bateri dah nak kong tu, hampa try lah picit-picit horn sama ada horn dah apa slow bunyi dia, bagi signal pun macam mau tak mau lah. Lampu atas pun, so lampu atas bawah pun dah tak berkelip. Tengok. Alright, so settle masalah lampu zipat berkelip. Ni dah ok lah. So bateri aku pun dah tukar brand Amaron, kulit tarikh settle. So aku harap video aku yang ni, yang pun duk tanya pasal lampu zipat berkelip tu, boleh selesaikan masalah hampa duk tanya aku tu. Aku harap dapat manfaat sikit lah video ni. Walaupun nampak macam tak function sangat kan, tapi benda dah terkenal kat aku sendiri, lampu zipat berkelip. Tapi tak apa lah, lampu zipat pun ada warranty lah. Kalau problem boleh hantar, boleh claim balik warranty. Okay, tak berkelip eh. So punca dia daripada bateri. Okay, okay, aku rasa sampai sini saja aku buat video pasal lampu zipat berkelip. Aku harap video ni siapa yang tanya tu apa dapat jawapan dah kenapa lampu zipat berkelip. Okay, so kalau waktu siang aku rasa apa tak payah buka lah lampu zipat ni. Buka time malam, betul-betul nak pakai baru buka time malam. Macam siang ni kalau baru buka, kalau bateri tu tak betul-betul cah, cepat habis lah bateri. Aku rasa zipat ni memang kuat makan bateri. Kau boleh tengok sendiri lah, memang terang gila kan lampu zipat eh. So nak tak nak tunggu malam baru buka. Kalau tak jadi macam aku lah, pakai set tak sampai sebulan bateri dah kong. Mungkin punca bateri aku dah lama lah, tapi apa yang aku check sebelum pakai lampu zipat ni,
Bateri aku hijau je. Bila aku check tekan tu, dia punya function tu hijau je. Tapi bila pakai Zipad ni, tak sampai sebulan dah kong lah. Mungkin sebab tu kot, lampu ni pakai kuat sangat bateri. Okay, so aku rasa sampai sini saja. Harap video ni bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Bye. Assalamualaikum. Manacha malam ni.